lagi ya di channelnya Kang Ji. Oke, untuk kali ini adalah bagaimana berbagi tips pengalaman ya, cara mengatasi kebocoran pada dak beton yang sudah lama ya teman-teman, seperti yang ada di video ini. Jadi seperti ini teman-teman ya, untuk awal pertama kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada dak beton tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilihat videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk bahannya ini kita pakai sikat top sale ya 107 dengan kemasan 20 kg ya. Jadi teman-teman bisa beli ini di toko galangan ya, di toko-toko bangunan terdekat. Ini satu set ya, ini berupa air cairan yang berbentuk susu, yaitu untuk campurannya perkat ya. Jadi nanti ini dicampur langsung jadi satu, dan ini seperti semen tapi agak kasar sedikit. Oke, bagaimana untuk cara pengaplikasikannya bisa disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Thank you.
caranya sangat mudah sekali ya. Jadi seperti ini kita ratakan saja. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.